Hai, selamat petang semua. Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Di sini saya ada keladi. Hari ini saya akan masak keladi ini, masak kari campur dengan tulang babi. Ha. Okey, tapi sebelum tu saya nak buang dulu yang kita tidak pakai, yang kita tidak masak. Contohnya daun ini kita tidak masak . Jadi kita potong dia. Kita akan masak batang dia dengan buah dia sahaja. Okey, nanti dia punya ni kulit-kulit ni kita buang . Okey, begini cara-cara kita membuang dia punya kulit luar tu. Ini perlu dibuang . Nah, dia macam gini. Ini keras ni. Kalau makan rebus pun dia tak putus. Jadi kita perlu buang. Kalau perlu buang, lepas buang kita senang patah-patah gini. Dia akan jadi begini. Ini dia yang saya sudah buang. Ini dia dia punya buah dan juga batang saya sudah proses tadi. Kemudian keladi ini kita akan rebus dia . Kita akan rebus dia dalam masa setengah jam. Dia akan dia betul-betul masak. Ini walaupun dia keladi sayur, dia tetap ada gatal-gatalnya . Jadi kita rebus dia dengan lebih lama. Okey, kita tengok dekat sini . Dia punya batang tu dah jadi lembek dan buah dia dah jadi lembut. Kita. Okey. Kita akan cuci dan toskan nanti. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara-cara untuk kita masak keladi kari campur dengan tulang babi. Okey, mula-mula sekali kita ambil kari ini. Saya gunakan kari ikan lah . Kari ikan, kari daging pun boleh. Okey, kita akan masukkan kari ini ke dalam mangkuk untuk kita bancuh nanti sebelum digoreng . Dan di sini saya sudah panaskan kuali dengan minyak yang secukupnya. Nampak tu minyak tu. Dan masukkan sedikit serbuk cili. Masukkan air. Kita ada bawang putih, bawang merah dan juga cili. Minyak dah panas, kita terus masukkan bahan-bahannya ini. Kemudian saya akan masukkan ini 5 serangkai. Mana dalam ni dia ada rempah ratus lah . Dia ada kayu manis, lada putih, cengkeh dan pelbagai lagi. Masukkan. Saya guna 2 paket ni. Dia akan dia punya aroma lebih kau. Lebih mantap nanti. Okey, jadi kita lihat dekat sini saya punya bahan-bahan sudah warna kuning kekuningan. Kemudian saya akan ambil ini kari yang kita sudah bancuh tadi. Masukkan.
kita masukkan air. Dan saya masukkan ini air asam jawa. Terus masukkan tulang babi tadi. Masukkan garam. Ajinomoto. Oke. Sekarang saya akan masukkan satu kotak kecil santan ini ya. Dan kerisik. Okay, kita akan kacau kita punya kari. Saya lebihkan air ni sebab kita nak bagi lembutkan kita punya tulang babi ni ya. Panasnya. Dan yang terakhir, saya akan masukkan ini ke lada. Ini dah masak eh, nampak tu. Kita punya kari sudah melimpah-limpah. Padamkan api. Dan dihidangkan. Ini dia. Jadi saya akan angkat untuk satu orang satu. Karena tulang dia ni besar ni. Nanti pakai satu pinggan kang tak cukup nak letak nasi. Oh, ini dia. Dia punya kari memang mantap. Okey, mari satu pinggan RM5. Murah-murah aja kita jual. Satu pinggan RM5. Lembutlah dia punya isi daging ini. Ini bahagian tulang belakang dia ni . Kita akan letak ke lada. Hari ini kawasan kita agak bising sedikit kerana hari ini hari cuti ya. Jadi ada jiran-jiran kita santai-santai sambil orang minum ya. Itulah kita ada dengar mereka tu
terpakai sikit eh. Biasalah. Ya, kalau sudah jumpa macam tim abun bilun. Nah, ini dia. Kari yang paling sedap nih yang saya pernah masak. Mana lagi daging babi ini? Nanti kita akan play sendiri nanti. Sebelum makan dengan makanan yang sangat sedap ini, kita akan baca doa dulu. Mari kita sampai haleluya Yesus Bapa kami. Pasti semua orang tidak sabar ini mau menyirut-nyirutkan ini supnya. Apa? Oi, dia punya kuah ni. Sedap, guys. Betul-betul, guys. Ini betul-betul sedap ini. Top Marakotop. Top Marakotop. Woi. Wah, menyamai itu tuh. Sedap. Sedap tak? Sudah. Mesti dua minyak sekali itu, Dek. Babi dia pun sedap. Ini kamu makan kari sip mayo tadi. Kamu belum kari. Ini buah keladi lembut ya. Mengapa bawa dia masak? Dia punya kari. Ini macam oh kari dia. Dia punya babi pun lembut ni. Lembut. Tulang. Panas. Mulai. Mama sedap. Pertama kali. Buah keladi tu. Hah? Buah. Taknya. Kedap. Pulang, pulang ambil sayur. Sayur. Mesti segera dia. Ujo. Apa pak? Ada. Kuah. Kita tanya dia. Tanya dia. Ya wan, tak tuang tadi. Hmm.
Nah. Oh, lembut lah. Mana buah anda dek? Nak mengong kunyah mana? Enggak mau. Enggak ada. Apa meh? Berapa set? Hah? Tambah. Nampak dekat set? Ya kasih tu benua hangat. Benua gua agak hangat. Dia hangat mah tu. Ayo. Tengah malam masih sudah tu. Hah? Tengah malam. Dah kalau macam ada yang. Ini nak beli berat. Nama kekuatan. Dia punya kari memang sangat terasa sedap. Nasi. Cukup tinggal ya. Sudah. Panas ya. Semuanya masih panas. Kari, nasi, semua panas. Nolak kata. Lihat lah. Hah? Nggak lihat. Ini ada urat-urat ini. Lembut. Ini labu ngelengan. Kamu labu apa? Ini terambil ya. Kok kamu bisa ngelengan? Ini bisa ya. Tuh deh. Ya, ya. Dah.
Nambe dambe tadi kan. Hah? Nambe dambe tadi kan. Hei. Ladai. Ambe. Kebe saya ambe meh tadi. Duit deh. Saya buat. Dah patah aku pas tak depan kan. Wow. Katong semak tinggal dia. Tak mami ngatong tak. Enggaknya. Nyatong nak tak. Tak telah buah. Kayak ingat lah. Uwe, panas. Uy, lembut ya. Aku jilis benda makan. Dia tak pengen ada semak ke. Tanya kuah yang saya. Oh, dah sudah angka satu. Sudah lah, sepuk makan dalam tu. Berpeluh kan? Wow, lembutnya. Pedas cukup, panas cukup, nyaman cukup. Wah, mereka celap ini, Man. Labi ya? Labi ya? Licin. Sedap, nice. Kan niatnya, Man. Ingat. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Betul-betul marvelous kenyang ini malam.